Halo Sobat YouTube, video kali ini akan membahas tentang 7 cara nembak cewek romantis. Setiap perempuan biasanya memiliki impian unik ketika diutarakan cinta oleh seorang laki-laki. Beberapa ingin diutarakan di depan umum, dibawa ke lokasi romantis, atau melalui pesan romantis. Pada umumnya, perempuan ingin merasakan pengakuan cinta yang romantis dan tak terlupakan. Untuk para laki-laki yang ingin mengutarakan perasaannya pada kekasih hati, Popula telah menyiapkan 7 cara nembak pacar romantis yang dapat diikuti. Yuk, simak selengkapnya di bawah ini. Ajak ke perjalanan petualangan. Salah satu cara nembak pacar romantis adalah dengan mengajaknya berpetualang. Rencanakan sebuah perjalanan ke lokasi romantis yang cocok untuk mengutarakan cinta. Tidak perlu pergi jauh, kunjungi destinasi wisata di kotamu saja. Manfaatkan kesempatan ini untuk lebih memahami dirinya, berdiskusi, dan mendengarkan curhatannya. Akhiri perjalanan ini dengan mengutarakan cinta padanya. Berikan hadiah manis. Selain jalan-jalan, perempuan senang mendapat hadiah dari orang yang dicintainya. Cobalah memberikan hadiah unik dan lucu untuk memberikan kesan yang berbeda padanya. Hadiah romantis seperti bunga, coklat, atau boneka yang lucu juga dapat memberikan kesenangan di hatinya dan sukses membuat pengakuan cintamu. Ajak makan malam romantis. Mungkin terdengar biasa, tetapi mengutarakan cinta melalui makan malam yang romantis tidak ada salahnya. Nikmati makan malam berdua di tempat yang romantis untuk membangun suasana hati yang hangat. Suasana malam yang indah dengan cahaya lampu rasanya akan membuat momen pengakuan cintamu tak terlupakan. Berikan kata-kata romantis. Saat mengutarakan perasaan, kata-kata romantis akan membuat kesan yang lebih lengkap. Persiapkan kata-kata yang mampu mewakili isi hati dan perasaanmu. Wanita seringkali merasa tersentuh ketika mendengar kata-kata romantis dan diperlakukan dengan istimewa. Bawakan lagu romantis untuknya. Jika kamu memiliki suara merdu atau jago bermain musik, tunjukkan kemampuanmu ini di depannya. Bawakan lagu favoritnya dengan alunan musik yang romantis, pasti dia akan meleleh karena pesonamu. Jika kamu pandai menciptakan lagu, ini akan menjadi nilai tambah. Ciptakan lagu romantis khusus untuknya. Libatkan teman-temannya. Cara nembak pacar romantis yang satu ini tidak boleh terlewatkan. Libatkan teman-temannya saat merencanakan aksi pengakuan cinta. Melalui teman-temannya, kamu juga dapat mencari tahu tentang kegemaran pacarmu. Dia pasti akan terkejut dan senang melihat teman-temannya hadir di saat pengakuan cinta tersebut. Dengan ini, dia akan merasa kamu mengenal dirinya dengan baik dan sungguh-sungguh ingin berkomitmen. Buat surprise dengan balon dan pesan romantis. Buatlah kejutan dengan menghias kamarnya dengan balon dan pesan romantis. Kamu bisa menuliskan kata-kata romantis di balon atau menempelkannya di dinding dengan bentuk love atau hati. Kamu juga bisa membuat video atau slideshow dengan foto-foto kalian berdua dan memutar di saat momen pengakuan cinta. Ini akan menjadi momen yang indah dan tak terlupakan bagi dirinya. Gunakan waktu yang tepat dan perhatikan situasi. Yang terakhir, pastikan kamu memilih waktu yang tepat dan situasi yang pas ketika ingin mengutarakan cinta. Perhatikan juga suasana hatinya. Jika dia sedang stres atau sedang dalam masalah, mungkin bukan saat yang tepat untuk mengutarakan cinta. Pilih waktu dan tempat yang nyaman dan membuat dia merasa istimewa. Itulah 7 cara nembak pacar romantis yang dapat kamu lakukan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam mengutarakan cinta. Jadi, jangan takut untuk menunjukkan perasaanmu dengan caramu sendiri yang paling unik dan spesial. Semoga berhasil.